Eits, sebelum mulai videonya, kalian jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Berlama-lama kemudian. Bagi duitmu dong. Ku gak bawa duit loh. Apa gak kasihan kau sama aku? Emang iya? Yaudah nih. Nih, aku juga. Ku tambahin juga nih. Emang iya? Ku gak makan dari tadi malam. Iya loh. Hampir mati ku ini di sini. Apa gak kasihan kau? Yaudah nih, ambil aja uangku. Tengoklah kawanku dua ini. Dia belum makan loh. Dari 5 hari yang lalu. Apa gak kasihan kau? Hah? Iya? Yaudah nih. Berlama-lama kemudian. Dar! Monyet-monyet. Farel? Memang anak monyet ya kau. Tingkahmu aja kayak monyet. Memang harus dikasih pelajaran ya kau ini. Makan itu. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Enak. Memang baik ya kau Maki. Ngasihku makanan gratis. Eleh, orang udah kukasih racun. Lah, astaga, racun apaan? Racun untuk waras. Biar kau tuh waras, tahu kau? Rel, yuklah cepat, kuda lapar loh. Ih, sabar loh, tunggu sebentar dulu. Tahanlah dulu itu perut nakalmu. Suruh diam dulu dia. Sinilah, biar ku yang nyanyiin perut nakalmu itu. Perut, oh perut, diamlah kau dulu. Tunggu Farel sebentar lagi. Kita makan enak. Kita makan enak. Berlama-lama kemudian. Naomi yang sangat-sangat cantik. Is, apa sih? Lah, ngapa pula kau gombal-gombalin dia kayak gitu? Oh, atau enggak? Emi yang sangat-sangat cantik. Lah, ngapa pula anak ini? Mimpi apaan kau semalam? Rel, cepatlah. Ih, sabar napa, ah? Oh, ku tahu. Jadi tuh ya, orang tiga ini tuh godain kalian dua untuk ngasih dia uang. Ya, istilahnya pajak lah ya. Tahu kan kelakuan orang gila ini kayak mana? Kok mendadak jadi tukang pajak kalian tiga ini? Sanalah jadi tukang parkir sesekali. Nah, si Maki PK juga tuh ternyata. Ya iyalah, orang udah kentara dari muka kalian. Muka-muka perlu dikasihani. Ya, maka dari itu, Naomi, Emi, mintalah dulu uangmu. Ku mau jajan loh sama anak buahku itu. Hai. Hai. Apa sih? Uangku udah habis loh. Allah, bohong aja kau itu. Kok pelit kali kau jadi orang? Ya emang habis loh. Udah ku pake tadi beli jajan, beli ini, beli itu. Emang kau gak lihat? Rasain tuh. Buset, udah murka targetku yang satu ini. Ya udah, kau aja lah Emi. Jangan bilang ya, kau tuh gak ada uangnya juga. Ya, aku sih ada. Tapi ku malas ngasih kau. Lah, ngapa pula? Ya kau tuh ngeselin. Rada gila-gila juga. Ya kapan-kapan janji deh, ku gak bakalan ngeselin dan gila juga.
Ya udah kalau gitu, ambilin dulu kita 3 air minum di luar. Mana uangnya? Nih, ambil aja sisanya. Oke, siap bos, tunggu bentar. Berlama-lama kemudian. Nih, airnya. Oke, makasih. Lah, kok masih meminta-minta tanganmu itu? Ya iyalah, orang kau belum ngasih gaji. Gaji apaan pula? Ya kan tadi kau yang nyuruhku untuk ambil minuman. Ya tapi kan kau udah dibayar sama si Emi. Iya, tapi kan itu gaji dari Emi, gaji dari kau mana? Apa pula harus kayak gitu? Ya udah, kalau kau nggak mau, sinilah minumannya biar ku kembaliin. Ah, ya udah deh, nih 2.000. Terpaksa deh uangku keluar demi si monyet ini. Oke deh, thank you. Gak usah so Inggris deh. Gengs, yuk, let's go kita makan. Gas kyun, gas gas. Nah nah, beraksilah para preman sekolah itu. Bye Naomi, Emi, dan Chika cantik. Di? Oh iya. Nah, apalagi? Jangan bilang kau minta tambahin. Is enggak loh. Ku cuma mau bilang kalau ada masuk jangan lupa ya telepon aku. Bye. Enggak ada loh yang mau telepon kau. Enggak usahlah kau kembali lagi. Berlama-lama kemudian. Bentar, hati-hati, ada bapakmu tuh. Enak aja, orang itu mertuamu. Hus, lewat sini-sini, ikutin majikan kalian. A few inches later. Ah, cepat Lorel, berat kali lo kau ini. Is iya lo sabar, orang sabar disayang mama. Yes, berhasil. Yoi. Saatnya Ari. Yang terakhir pacarnya Chika. Bukan aku. Bukan aku juga. Years later. Wah, kayak biasa. Oke, sip. Rel, berapa banyak total uang yang kita dapat hari ini? Banyak banget atau banyak aja? Kurang banyak. Lah. Ah, udahlah. Intinya cukup lah ya untuk kita bertiga makan. Berlama-lama kemudian. Hadir, Bu. Minum. Hadir, Bu. Chika. Ada, Bu. Emi. Hadir, Bu. Maki. Hadir, Bu. Moko. Hadir, Bu. Naomi. Hadir, Bu. One eternity later. 2000 years later. Oke. Jadi Ibu udah sebut semuanya ya. Ini yang 3 orang kemana? Farel, Anto sama Iwan. Tunggu sebentar, Bu. Ku coba telepon dulu. Tadi sih katanya ke kantin. Ya, HP-nya nggak dibawa. Oke deh, Ibu kasih Alpa ya. Udahlah, Rel. Mohon maaf ya. Ku nggak bisa nolongin kau.
soalnya semuanya bermula dari kau yang gila-gila. Nyuruh orang teleponin, malah dia yang gak bawa HP-nya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar. Berlama-lama kemudian. Alhamdulillah, nikmatnya. Yoi, surga dunia. Apa belum masuk ini jam pelajarannya? Udah, tenang aja kau. Si Naomi kan belum nelpon tuh, ya artinya belum masuk. Iya juga sih. Niwa, uangnya. Oke deh, ngomong-ngomong. Allah, udah ku tahu mau ngomong apa kau, Wak. Pasti kau mau nanya, kami dapat di mana uang ini? Ya kayak biasa lah, Wak. Tahu lah ya. Tenang aja, besok-besok kami akan tobat kok. Ayo weh, cepet-cepet. Kayaknya ini gurunya udah masuk loh. Ah udahlah, tenang aja kau. Palingan baru masuk. Oke, mungkin sampai sini dulu aja pelajaran kita. Hah? Udah selesai? Astaga. Astaga, astaga. Astagfirullah. Bu guru cantik. Oh iya. Ibu ada ide nih. Kebetulan kan seminggu ke depan kalian libur nih. Gimana besok sampai ya 3 hari lah ya kita camping. Ya refreshing. Gimana? Setuju. Wih ya pastilah kita setuju. Wih pasti mantep tuh. Setuju, siapa sih yang gak setuju? Wih pasti seru tuh, ide yang bagus. Farel juga ikut. Oke, ntar kita bincang-bincang di grup WA ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Kalian bertiga ikut ibu ke ruang guru. Hah? Apa? Apa? Mau marah? Marah aja, gak ada yang peduli. Ditunggu ya, di ruang gurunya. Matilah kau Rel, ku lapor ke mamamu. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. Gimana-gimana? Apa aja yang harus dibawa? Apa sih? Orang kata Bu Guru, kau tuh nggak dibawa. Is, diamlah kau. Awas aja sekali lagi kau ngomong kayak gitu. Ah, Farel nggak dibawa. Serius loh aku ngomongnya? Mau bawa apa aja kita ini? Ya terserah kau lah, yang kau butuhkan apa. Ya kalian? Ya kalau aku sama Emi sih ntar malam mau beli perlengkapan yang kita butuhin gitu di supermarket. Oh, oke lah. Ketemu di sana ya. Ku mau bujuk mamaku dulu supaya dikasih duit. Mami, mami yang sangat-sangat cantik. Cantik jelita. Ada maunya itu. Sok-sokan panggil mami, mami. Emangnya kau orang kaya? Lah, siapa yang bilang kalau panggilan mami itu untuk orang kaya? Ya aku. Tuh barusan, emang kau gak dengar? Berlama-lama kemudian. Mak, jadi kan wali kelasku tuh ada rencana nih besok untuk camping. Ya kayak camping-camping kayak gitu lah, Mak. Terus? Jadi ya pasti butuh dana lah, Mak, sama cemilan. Terus? Ya minta uang mula, Mak. Ku mau dapat di mana uang lagi selain dari mamiku? Apa, Bang? Kau mau pergi camping? Kayak berkemah gitu ya, Bang? Iya. Kenapa? Ikut!
bruh. Is, apa pula kau main ikut-ikut? Anak kecil tuh nggak boleh ikut loh. Bah, aku nggak boleh. Mak, Farel nggak bawa Lisa tuh, Mak. Bawa aja lah, Rel. Kok suka kali kau kayak gituin adekmu? Bruh. Is, nggak bisa loh, Mak, bawa anak kecil. Bahaya. Belum cukup umur, Mak. Mana ada? Orang aku udah cukup umur kok, Bang. Eh, Abang bilang nggak boleh loh. Ah, tapi kan Lisa mau ikut juga. Eh, 7 hari loh ini. Apa, Rel? 7 hari? Iya, Mak, 7 hari. Aduh, Mama kira tadi itu sejam. Jadi Mama biarin. Kalau kayak gitu, kau Lis nggak boleh ikut. Lah, kok Mama malah belain Bang Farel? Pokoknya Lisa tetap mau ikut. Udah ah, Mak, di mana tadi uangnya? Farel mau ke supermarket mau belanja. Oh, itu ada di meja Mama. Ambillah secukupnya. Ingat, secukupnya. Siap. Ikut. Allah, ikut aja kerjaanmu itu. Biarin. Yang penting aku gak nyusahin. Asal kau tahu ya, Lis, kau tuh nyusahin kali. Lama-lama kemudian. Tomorrow day. Mak, belum bangun kan si Lisa? Belum kok, aman-aman. Palingan malam baru dia bangun. Yang penting gak berisik. Farel! Oh, Farel! Farel, Farel! Buset. La ilaha illallah. Memang monyet ya, orang dua itu. Abang, Abang udah mau pergi. Kok gak bangunin Lisa sih? Oh, itu tadi lupa, Lis. Lupa Abang sama kau. Eh, udah pada datang. Cepet, Rel. Yang lain udah pada duluan ke sana. Oh iya iya, tunggu bentar. Bang, kita udah mau berangkat. Lah, adekmu ikut, Rel. Bukannya anak kecil gak boleh ikut ya? Hus. Apa kau? Mana ada aku gak boleh ikut? Iya, boleh kok, Lis. Tapi kan kau tuh belum mandi. Ntar di sana busuk lo kau. Iya kan? Nah, benar tuh. Kita semua aja udah harum. Masa sih cuma kau yang busuk? Iya, Nak. Mandi dulu aja. Eh, iya juga ya. Tapi Bang Farel nanti tinggal Lisa. Enggak kok. Abang kan sayang kali sama Lisa. Ya kali kan Abang tinggalin Lisa. Bener ya, Bang. Jangan tipu-tipu kau. Oke deh, Lisa mandi dulu. Tungguin ya semua. Oke. Eh, yuk cepet-cepet kita pergi sebelum adik angkatku itu datang. Astagfirullah, Rel. Berdosa kali kau sama adikmu itu. Udah ah, biarin. Mau gimana lagi? Yuk, jalan, Pak. Dadah, Mak. Dah, hati-hati. Kosong. Udah pergi dia, Lis. Soalnya katanya kau kelamaan.